Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan sebuah soal tentang limit fungsi aljabar. Limit fungsi dari 1 dibagi 1 plus 2 pangkat 1 per x untuk x mendekati tak hingga. Kira-kira berapa? Jadi ini penyelesaiannya sama ya seperti menyelesaikan limit yang sebelumnya. Caranya langsung saja kita substitusikan nilai x-nya ini ke dalam fungsinya. Jadinya kalau langsung kita substitusikan limitnya nggak usah ditulis, langsung saja 1 per 1 plus 2 pangkat 1 per x. X-nya berapa? Kan tak hingga. Nah, langsung ya, jadi 1 per 1 ditambah 2 pangkat 1 per tak hingga. Sebuah bilangan kalau dibagi tak hingga pasti hasilnya adalah 0. Jadi 2 pangkat 0. Jadinya 1 per 1 plus 2 pangkat 0. Semua bilangan kalau dipadatkan dengan 0, kecuali 0 sendiri ya, hasilnya pasti menjadi 1. Ingat, semua bilangan kalau dipangkatkan 0, kecuali 0 sendiri, hasilnya pasti 1. Jadinya 1 per 1 tambah 1 itu 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 2. Nah, gitu. Gampang kan ya? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,